Selamat jumpa teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, banyak rezeki, selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya mau mereview teman-teman. Ini adalah cita-cita semu di Korea. Yang terlalu halu punya cita-cita semu. Nah, ini tempatnya teman-teman. Tapi jangan ditiru teman-teman. Ini buat apa itu? Buat pengetahuan aja. Jangan kejebak di sini teman-teman. Ini adalah kedai nomor teman-teman. Penjualan nomor di Korea. Kalau dapat nomor satu ya bisa jadi jutawan lah. Tapi kalau lolos terus ya bisa bangkrut teman-teman. Ini hanya pengetahuan buat teman-teman yang penasaran. Jangan sampai terjerumus ke sini teman-teman. Nah, ini adalah kedai Loto, tapi resmi teman-teman di sini. Enggak kayak di Indonesia di apa itu nomor gelap itu. Ini resmi. Jadi enggak masalah. Beli pun dapat pun enggak masalah, teman-teman. Tapi ya saya sarankan jangan beli. Mendingan kerja ditabung. Dikumpulin buat modal jadi pengusaha di masa depan teman-teman. Ini tempatnya di tempat rumahku teman-teman, di daerah Provinsi Gyeongsangbuk-do. Ini banyak yang mau beli teman-teman. yang punya masa depan semu banyak itu. Aduh. Ini buat motivasi aja teman-teman ya. Jangan beli. Mendingan ditabung uangnya. Jangan dibeliin nomor. Ini suasana kota Imundong pada pagi hari ini jam 10 teman-teman, agak ramai. Itu depan itu Point Mart teman-teman, ya mau belanja di situ. Mobilnya bagus ya, mobil di Korea bagus-bagus. Ini produksi Korea, Hyundai ini. Nah, itu yang punya cita-cita semu. Habis beli nomor borong kayaknya. Jangan ditiru teman-teman. Ini cuma sekedar pengetahuan lah. Ini juga, ini yang punya cita-cita semu teman-teman. Cita-cita nggak jelas. Yang mau kayak instan kayaknya. Nah, itu GoFood tukang antar makanan juga mau beli. Nah, ini adalah orang yang punya cita-cita semu yang nggak jelas. Point Mart. Aduh.
Oke, sekian video hari ini. Sekali lagi, semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, banyak rezeki, selalu bahagia, dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, ini hanya untuk sekedar berbagi pengetahuan. Kalau ini adalah tempat toko cita-cita semu, jadi jangan ditiru, jangan beliin nomor togel, meskipun ini togel resmi teman-teman, cukup tahu aja lah kayak gini tokonya togel resmi di Korea. Nggak usah ditiru, nggak usah dibeli, cukup tahu aja teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.